Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Yatno Supriyadi, channel tempat belajar PowerPoint dan berbagi template PowerPoint secara gratis. Ikuti terus ya channel saya supaya bisa mengupdate dan juga mendapatkan terus template-template PowerPoint secara gratis dari saya. Sebelum lanjut, saya mohon like, share, dan subscribe-nya dulu ya. Oke, kali ini saya akan membuatkan kartu ucapan khusus untuk cewek ya. Untuk mbak, sis, ibu, mak-mak semua. Saya buat semudah mungkin untuk video ucapan Idul Fitri ya. Ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10 slide PowerPoint. Slide ini akan menjadi video, saya sudah kasih animasi. Oke, sebelum lanjut, saya harap sis, mbak, ibu, nenek, mak-mak semua siapkan dulu. Pertama adalah foto-fotonya ya. Saya sengaja ini semayoritas diisi dengan foto-foto. Kenapa? Karena saya tahu namanya cewek itu suka sekali selfie ya, suka sekali eksis di media sosial. Silahkan dikumpulkan foto-fotonya, nanti akan kita jadikan bahan video ucapan ya, video ucapan Idul Fitri cuma dari foto-foto ya. Yang kedua, selain foto apa, selain yang kedua adalah tulisan atau kata-kata mutiara yang akan disampaikan di kayak ucapan video ini ya, di video ucapan Idul Fitri ini. Jadi silahkan dipersiapkan dulu kata-kata mutiara, boleh pantun juga boleh, terus puisi yang indah juga boleh. Intinya adalah kita memberikan suasana yang hikmat dan menyenangkan di dalam rangka menyambut Idul Fitri ini ya, kata-katanya. Oke, kemudian yang ketiga adalah musik ya. Karena video nanti setelah jadi ada background musiknya, formatnya MP3, silahkan musiknya dipersiapkan dulu. Apakah itu takbiran, sholawatan, atau mungkin musik religi ya, yang Anda senangi, yang Anda miliki, silahkan siapkan di komputer, filenya itu formatnya MP3 ya, format yang umum. Oke, kalau saya di YouTube ini menggunakan musik dari YouTube, standar YouTube, karena untuk menghindari copyright ya, hak cipta gitu kalau pakai musik-musik yang lain. Oke, kita mulai saja. Ini di slide pertama, saya terangkan dulu ada berapa bagian. Ada foto, ada kotak sebelah kanan, ada ini hiasan, ada lampu, ada tulisan ya. Oke, ini layar-layar ini kita untuk melihatnya ya, silahkan sini ada home, kemudian pilih arrange, kemudian selection pen. Ini layar-layar ini sudah saya kasih nama semua. Ini kotak sebelah kanan, kalau kita tutup ini, hilangkan ini, munculkan lagi ya, di foto. Oke, tulisan. Nah, di dalam tutorial kali ini saya akan mengajari bagaimana merubah warna, merubah foto, dan merubah tulisan. Pada umumnya itu yang harus dirubah ya, karena yang saya buat ini adalah sekedar contoh saja. Masing-masing punya selera, mungkin warnanya yang lain, atau silahkan saja ya, foto pasti dengan foto mbaknya, sisnya ya, ganti. Oke, ini saya contoh aja foto yang saya ada ini. Oke, pertama lihat di sini, atau kita klik di sini boleh foto. Kita akan mengganti foto, caranya kita setelah klik, klik kanan, kemudian format picture. Nah, pilih gambar ini, gambar kaleng cat saya bilang ini. Ini pilih, klik, kemudian pilih fill-nya. Oh ya, sebelum lanjut, saya pakai Office 2016 ya. Saya pakai Microsoft PowerPoint 2016. Yang 2013, 2010 bisa dipakai juga. Mungkin ada sedikit perbedaan di menu sini aja biasanya. Oke, kita lanjut. Setelah fill, kita pilih picture. Kita pilih filenya di mana ya. Ini yang mau tampilkan foto. Tentu foto mbaknya, sisnya ya. Silahkan ya, saya cari file saya ya di sini, misalnya saya ganti fotonya dengan ini. Oke, nah seperti itu. Nah,
Kemudian untuk mengatur, ya misalnya fotonya terlalu lebar, nggak simetris, misalkan contoh ya begini ya, seperti ini. Nah, kalau pada saat kita pilih picture gambarnya nggak simetris, silahkan diatur di sini, left and right-nya ya. Jadi ini kita atur seperti ini. Ini sebelah kanannya, kita kalau kita tambahi dia akan tambah di sini, kalau kita kurangi dia akan bergeser ya. Kemudian yang ini topnya, atasnya ya seperti itu. Oke, ini bottomnya bawah seperti ini, kita tambah kurang tambah ya seperti itu. Ya, misalnya seperti ini ya. Oke, kalau dianggap sudah pas, fotonya sudah simetris ya. Nanti jangan kalau lihat foto terlalu melebar atau terlalu gepeng, silahkan diatur di sini ya, di presentasi ini offsetnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang kotak ini kita pilih. Nah, ini kotak kanan. Kalau mau ganti warna, tinggal sama seperti tadi. Ini pilih solid fill, kemudian warnanya silahkan diganti. Misalnya warna ini, boleh juga ya, seperti itu. Atau warna yang lain sesukanya, silahkan saja diganti ya. Ini pilih dalnya dari sini. Kemudian kalau mau warna yang lain lagi, di sini banyak sekali. Atau di sini yang sudah disediakan, misalkan silahkan ya diatur seperti itu ya. Oke, saya kembalikan saja. Nah, untuk teks ini saya menggunakan jenis fontnya yaitu Modern Day. Jadi kalau nggak ada, nanti saya kasih deskripsi juga di mana tempat downloadnya font ini, atau yang tersedia saja di komputer masing-masing ya, nggak usah diikuti punya saya pun nggak apa-apa, karena ini untuk contoh saja. Ini jenis fontnya Modern Day. Oke, size-nya 54 ya. Kalau terlalu besar, kita kecilkan ukurannya seperti ini. Oke, kita kecilkan misalnya seperti ini ya. Ya, silahkan saja. Nanti basisnya, oke, ini dikecilkan saja kalau tidak cukup ya. Misalnya tulisannya terlalu panjang, ya kita kecilkan saja. Oke, di slide pertama saya anggap sudah cukup. Mengganti foto, mengganti warna, mengganti font dan ukuran font ya di sini semua. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, yang kedua juga sama, yang harus diganti. Kalau ini mau diganti ya silahkan warnanya, ini mau diganti juga silahkan, kalau enggak ya biarkan saja. Kemudian teks ini seperti tadi, ini jenis hurufnya di sini pilih saja. Kemudian ini size-nya, kalau mau dikecilkan juga boleh seperti ini ya, seperti itu. Kemudian foto, nah kita klik sama, kita pilih di sini format picture, pilih ini gambar kaleng cat, kemudian pilih picture, pilih gambarnya yang mana, misalnya yang ini. Nah, ini contoh, begitu kita pilih gambar yang ini ternyata kepotong ya wajahnya, jadi kita atasnya berarti kita turunkan atasnya dari sini. Oke, seperti itu, kita nol aja atasnya. Nah, kemudian bawahnya kita turunkan saja bawahnya, kira-kira seperti ini. Ya, kiri kanannya kalau mau dikurangi ya silahkan seperti itu. Oke, nah jadi ini foto sudah kita ganti, tulisan silahkan nanti tinggal diketik saja, misalnya di sini ya, seperti itu. Ya, saya kembalikan. Nah, ini tinggal ketik saja. Ini warna kalau mau diganti silahkan, kalau tetap juga nggak apa-apa ya. Oke, lanjut di slide yang ketiga. Slide ketiga ada dua foto, sama cara menggantinya. Kita pilih ini, fill, texture atau picture. Kita pilih gambar yang mana yang mau dipakai. Nah, seperti itu. Ini juga kalau mau dipilih, diganti, ya silahkan saja diganti. Misalnya, ya seperti itu. Ini teks juga mau diganti teksnya dan size-nya, silahkan saja dikurangi, misalkan seperti ini, lebih kecil, oke. Nah, seperti itu, ini kotak mau diganti juga nggak apa-apa. Ya, ini untuk animasi nggak perlu digeser-geser ya, biarkan situ saja. Oke, saya anggap yang ketiga ini gampang, sama dengan yang lain. Yang keempat juga sama, ini ganti gambarnya, misalnya ya, selain ini. Oke, ini kurang ke kiri, kita tambahkan saja kanannya.
Oke, seperti itu. Ya, ini kalau mau diganti juga silahkan ya. Ganti. Ya, seperti itu. Teksnya kita ganti, silahkan ya teksnya ini. Kalau terlalu besar dikecilkan, seperti biasa, seperti itu. Oke. Ini juga dikecilkan. Ya, seperti itu ya. Ini bisa digeser, ini bisa digeser juga, silahkan. Oke, kita zoom dulu, tekan kontrol sama scroll mouse. Kita lanjut saja slide yang selanjutnya. Ini sama, ganti picture-nya, ini ganti picture-nya, ini ganti picture-nya. Nah, ini teks, silahkan diganti saja teksnya. Yang bagus ya, nanti puisi atau kata-kata mutiaranya supaya yang melihat tertarik juga gitu. Oke, lanjut kita ke slide yang selanjutnya. Ini 1, 2, 3 ya. Kemudian tinggal ganti saja filenya. Ya, saya cuma punya foto-foto ini dari internet juga. Seperti itu. Ya, kita atur kiri kanannya. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini 1, 2, 3, ada foto yang harus diganti, sama caranya, klik ini, kemudian pilih picture, pilih filenya, silahkan ya. Ya, seperti itu. Ini mau digeser ya, silahkan. Ya, kemudian selanjutnya, ini ada 1, 2 foto yang harus diganti sama teks, ya sama juga menggantinya. Ini, ya seperti itu. Ini posisinya kita atur ulang, ini diganti ya silahkan. Ya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, ini ada 1 2 3 kalau mau diganti, pilih ini gambar kaleng cat, pilih picture, pilih filenya di mana. Oke, seperti itu. Kita atur ulang. Oke. Ya, seperti itu. Ya. Ini juga sama, 1 2 foto yang harus diganti sama teks ya. Ya. Nah. Oke, setelah kita ganti semua foto dan teksnya, selanjutnya kita musik background-nya. Untuk musik background, kita cara masukkannya, insert, kemudian pilih audio on my PC, kemudian pilih ini file MP3 yang saya punya, misalnya ini, oke, okay. Nah, saya geser ke sini dulu. Kalau di Office 2016, kita pilih play in background, maksudnya nanti pada saat presentasi ini ditampilkan atau dibuat film nanti, otomatis si audio ini, si musik ini akan diputar sebagai background daripada slide ini dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mengasih animasi musik di presentasi kita ini, kemudian kita akan jadikan video ya untuk ucapan. Kita bisa kirim di WA, kita bisa kirim lewat atau ditampilkan di wall Facebook kita atau di IG kita. Nah, makanya saya buat ini sudah segi empat ya supaya bagus ditampilkan di Facebook maupun di IG. Disengaja saya buat presentasinya tuh persegi empat ya. Oke, kita cara mengekspornya gampang, tinggal file, kemudian pilih export, kemudian create video. Nah, pertama saya sarankan sih untuk dikirim via WA ya, yang ukurannya ini standar 480 pixel saja. Kenapa? Karena kalau kita pakai HD atau Full HD itu akan besar sekali filenya. Saya udah coba tadi pakai standar sini aja udah sekitar 14 MB ya, besar sekali. Oke, untuk menghemat kuota kita ya, kita kirim nanti di grup-grup WA kita ucapan-ucapan itu sehingga teman-teman kita bisa melihat video kita tersebut. Oke, kita pilih standar saja dulu.
Nanti kalau mau bagus silahkan di SD ya, untuk di Facebook atau di IG ya. Nah, standar 480 pixel kan 480 pixel. Kemudian second span on each slide kita nolkan saja. Maksudnya ini adalah jarak ya antar slide satu ke slide berikutnya, ada span ya, ada jarak sekitar ya, kita kasih nol aja. Setelah itu kita create video. Kita kasih namanya misalnya video ucapan Idul Fitri 2019 wanita. Oke. Save. Tinggal save saja. Oke, kita save. Nah, ini akan kelihatan progresnya di bawah sini. Kalau sudah selesai, maka progresnya sudah selesai. Oke, silahkan Anda download template dari file ini. Nanti ya, saya sertakan di deskripsi. Kemudian Anda tinggal merubahnya. Mbak Sis, ibu-ibu semua, ini mudah sekali. Yang penting tadi siapkan fotonya yang banyak ya, yang cantik-cantik. Udah perlu ke salon dulu baru dipoto gitu. Oke. Atau sekarang pakai handphone, aplikasi handphone sudah bagus fotonya gitu kan. Oke. Nanti silahkan download filenya di deskripsi video ini. Dan silahkan ulang-ulang lagi cara merubahnya. Atau di pause saja kalau memang belum jelas gitu ya. Saya buat semudah mungkin dan nggak banyak yang perlu dirubah. Sebetulnya hanya foto saja sama tulisan seperti itu. Nanti hasilnya silahkan diekspor menjadi video ya. Mohon dibantu share ke grup-grup atau temannya supaya yang lain juga tahu. Dan membuat video ucapan Idul Fitri ini ternyata sangat mudah, cukup dengan PowerPoint saja. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.